Seperti hari-hari biasa, selepas membajak di sawahnya, Pak Abu akan singgah ke warung. Perkena kopi, kata beliau. Di kampung, Pak Abu memang terkenan dengan panggilan Abu Resis. Sebab kalau berkenaan dengan isu-isu perkauman, memang dia selalu ada tanggapan yang bukan-bukan. Eh, Chan. Nanti saya nak ke kedai lah. Nak beli ayam. Malam ni isteri mau bikin nasi tomato. Nasi tomato. Tomato isteri dia tu. Okey. Nanti saya WhatsApp budak saya, suruh kasih potong siap-siap. Bagi yang terbaik dari ladang. Okey. Chan, budak kerja awak tu daripada Nepal kan? Yang ni Nepal. Lagi satu Bangladesh. Apa pasal? Ada benda nak hantam. Pak Abu. Awak tak takut ke? Takut apa? Pendatang asing ni, dia bawa berbagai penyakit. COVID-19 lah, tak apa-apa entah. Mereka ni jahat tau. Buat jenayah. Nak curi kerja rakyat Malaysia. Sekarang ni saya dengar, dia orang ni nak menuntut macam-macam ke kita ni? Amboi. Senang nak cakap. Tapi semua tu tarap betul. Kita kena tengok statistik. Statistik apanya? Statistik menyatakan bahawa pendatang asing yang kena COVID-19 tu sebenarnya bukan bawa dari negara mereka. Tu, majikan mereka tu sediakan tempat penginapan sempit. Mudah nak merebak wabak ni. Dengar tu Pak Abu. Lagi satu, kesian mereka tau. Susah untuk mereka dapatkan kemudahan kesihatan. Betul juga tu Chan. Bukan tu je Pak Abu. Tapi statistik yang menunjukkan bahawa kebanyakan jenayah di Malaysia ni bukannya angkara pendatang asing, tapi warga tempatan sendiri. Jangan percaya sangat Pak Abu. Betul. Bukan saja stereotip tau. Memang ada eksploitasi pekerja. Itulah. Mereka itulah yang kena buat kerja-kerja yang bahaya, yang berkemahiran rendah. Lepas tu gaji mereka tu semua tu lebih rendah daripada rakyat tempatan. Kesian. Betul. Pak Abu nak buat lah kerja macam tu? Pak Abu nak buat? Betul juga tu. Pendatang asing banyak berjasa ke atas kemajuan negara kita. Kalau tak ada pekerja daripada Indonesia, Nepal, bila nak siap bangunan-bangunan kita ni? Siapa nak jaga kita ni? Tahu tak apa Pak Abu? Jadi, tak payah takutlah Pak Abu. Mereka semua ni cuma nak dilayan seperti manusia biasa je pun. Bukan nak rampas negara kita. Kalau kita layan dengan baik, mereka pun balas dengan baik. Betul tak Chan? Betul. Ayam dah siap. Okey. Kopi dah nak sejuk dah. Jom minum. Sekalilah. Laci. Hei. Adik, teh satu kurang manis. Amboi, rancak borak. Cerita apa dia ni? Lecumi, biasalah Pak Abu. Kalau sehari tak hantam pasal kaum, bukan Pak Abu Resis namanya. Lecumi, you dari mana? Sekolah lah. Baru hantar anak kelas tambahan bahasa Tamil. Kat rumah kan dah cakap bahasa Tamil. Patutnya you kena hantar anak you ke sekolah kebangsaan untuk belajar bahasa Malaysia. Baru betul. Kita ni kakak Malaysia, kenalah guna bahasa Malaysia. Barulah patriotik. Sekolah Velenkula menggunakan bahasa Mandarin, bahasa Tamil, mengancam perpaduan nasional. Murid kat sekolah Velenkula kan dari kaum yang sama je. Pergaulan mereka pun tak akan berkembang. Lagilah susah perpaduan nak dicapai. Kan? Pak Abu. Kita kena ingat sebenarnya banyak aliran sekolah tau. Kenapa selalunya dalam surat khabar tu SJKC, SJKT saja yang kena serang? Bagaimana pula dengan sekolah antarabangsa tu? Sekolah Orang Putih tu kan? Terdapat juga 7 aliran sekolah yang lain. Macam Tafiz, Madrasah. Mereka tu semua tak patriotik kah?
dan logikah aliran sekolah tu menentukan patriotisme seseorang tu? Mesti Pak Abu tak tahu kan? Sekolah Vernacula ajar bahasa Malaysia juga. Sekarang dah moden lah Pak Abu. Bukan tu saja, dalam satu kelas tu ada pelbagai kaum. Bukan itu sahaja, best friend anak saya, tahu siapa? Melayu dengan Cina, macam kita lah. Eh, iya ke? Kawan anak you Melayu dengan Cina? Ya. Sebab itulah Pak Abu, peluang untuk membuat pilihan tu penting. Untuk setiap ibu bapa hantar anak-anak mereka ke SJKC ke, SJKT ke. Kerana dengan menghormati pilihan masing-masing, kita dapat membina perpaduan nasional. Betul tak? Tapi tak dinafikanlah, bahasa Malaysia tu memang penting dan paling penting menghormati budaya kaum lain. Jadi, kita kena buka fikiran sikitlah ya. Bagi je peluang yang dia perlukan. Ha, kalau nak post kat IG ke, kat FB ke ataupun kat WhatsApp, fikir-fikir dulu. Bagi je mereka buat pilihan. Okey? Logik boleh diterima. Ali. Ali. Kalau buat pemimpin ni, ha? Aku rasa kita kena ada parti politik yang berbeza-beza mengikut kaum. Parti berbeza? Tak boleh nak samakan dengan bahasa. Ini kan hak kaum. Ini hak kaum masing-masing. Kan? Alah, Babu. Apa pula yang lainnya? Lah. Pak Abu, kenapa bisik-bisik ni? Cakap seperti biasalah. Ha. Okey, macam ni. Kalau tidak ada parti politik untuk kaum masing-masing, macam mana nak menuntut hak kita masing-masing? Macam aku dengan Ali, kan Melayu. Siapa nak memperjuangkan hak orang Melayu kalau bukan pemimpin Melayu? Kan bagus. Kalau orang Melayu, pemimpin Melayu yang jaga. Cina dan India, kaum sendiri yang jaga. Kan bagus macam tu. Takkanlah nak sama-sama juga. Dan semua yang takut tentang politik, identiti perkauman, tidak realistiklah. Tengok macam kita ni, mereka ni, duduk minum, berborak. Perkataan kita, mereka ni lah. Pikiran yang membawa banyak masalah. Kalau parti politik yang sepatutnya membina dan memajukan negara hanya berpandukan agenda satu kaum, maka akan terhasilnya situasi kita menang, mereka kalah. Tapi di Malaysia ni kita mampu mewujudkan situasi semua menang. Ha, macam mana? Setuju? Ha. Pak Abu, dari sudut sejarah Malaysia kan, kaedah ni dah dicuba tapi tak berkesan langsung. Padahal memecah belahkan rakyat Malaysia sahaja. Secara asasnya, Malaysia adalah berbilang kaum. Jadi, kalau pemimpin dia pun berbilang kaum, berbaloilah Malaysia. Kalau kita terus gunakan alasan untuk kaum sendiri, pemimpin baik yang sepatutnya jadi pemimpin akan ketinggalan daripada membantu rakyat Malaysia kita. Bukankah rugi itu? Betul juga kan? Betul tu, Lecemi. Pemimpin kita dah mula kena sedar sikit. Rakyat dah semakin bijak. Jadi, perjuangan tu dahlah kena rasional. Isu rakyat perlu diteliti sama rata supaya adil dan saksama. Maknanya, rakyat pula dah kena ubahlah. Dari pilih wakil rakyat yang berdasarkan kaum, pilihlah wakil rakyat yang mampu memberikan kebaikan ekonomi dan kemajuan tempat anda. Secara tidak langsung memberikan kebaikan kepada negara kita ini. Dan tidak mengambil rasuah. Setuju tak? Setuju. Setuju. Begitulah kisahnya Pak Abu dan rakan-rakannya. Perbualan begini sebenarnya bagus untuk meningkatkan lagi ilmu tentang makna sebuah perpaduan antara kaum. Bukan hanya menyambut atau mengadakan majlis-majlis bersifat luaran semata-mata, tetapi berbicara tentang perkara yang membawa kesedaran yang benar tentang perpaduan. Setelah perbualan tersebut,
Pak Abu sudah meninggalkan sikap perkaumannya dan kini dia mengambil pendekatan untuk memahami dan mewujudkan kebersamaan antara rakan-rakannya. Jadi ingat, cari fakta, bukan autar.